Sementara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan Presiden Joko Widodo tidak setuju anak bungsunya Kaisang Pangarep bertarung di Pilkada Jakarta. Zulhas mengaku sudah bertanya langsung kepada Jokowi usai rapat kabinet. Pak, gimana kalau Kaisang maju Wagub Jakarta? Waduh, jangan Pak Zul. Itu jawaban Pak Jokowi ya? Iya, Pak Jokowi tadi iya. Tapi kalau dari Bang Zulhas sendiri bagaimana melihat yang punya nama Pak Kaisang? Kan anak muda, saya malah udah pernah ngusulkan dulu. Dilompakkan saya pernah ngusulkan Pak dulu, 6 bulan, bukan 6 bulan, setahun. Gimana Pak kalau Jakarta anak muda aja? Kaisang, setahun yang lalu kalau nggak salah. Ya kan? Dan waktu itu memang karena masih lama waktu itu ya. Ya mudah-mudah Pak, Kaisang sama Zita misalnya, saya bilang begitu waktu itu. Nggak bisa Pak Zul kan anu, Kaisang, udahlah biar itu dulu kira-kira gitu. Sekarang udah bisa Pak, tadi saya bilang. Udah bisa Pak, iya tuh siapa yang anu katanya gitu. Yang apa itu, yang gugat gitu ya, gitu. Sekarang udah boleh Pak, gugat. Jangan Pak Zul.